Ulama hadis mengembara mencari sanad. Mengembara mencari hadis. Kata Az-Zuhri, "Inni la usafiru masirata yaumin wa lailah li ajli hadisin wahid." Aku sanggup bermusafir satu hari satu malam kerana nak mencari hanya semata-mata satu hadis. Tuan-tuan, orang dulu musafir bukan macam kita, ada ETS. Ada RNR. Orang dulu musafir teruk. Sebab tu ulama kata dulu perempuan nak musafir kena ada mahram. Sebab nak naik atas unta tu siapa nak dukung dia kalau mahram tak ada? Mahram tak ada, siapa nak dukung nak naik atas unta? Dulu nak musafir susah. Qita'atun minal azab. As-safar qita'atun minal azab. Musafir ini satu potong daripada azab. Zaman dulu nak bawa bekalan, nak bawa kayu api, sejuk kan? Kena pasang unggun api bila nak tidur, kena bawa kemah. Satu hari satu malam perjalanan ke semata-mata nak mencari hadis. Ulama hadis sanggup. Satu kisah Uqbah bin Amir, seorang sahabat Nabi, yang mana dia ni pernah dengar satu hadis daripada Nabi. Dia pernah dengar satu hadis daripada Nabi tapi dia lupa. Betul ke Nabi sebut benda ni? Dia syak. Dia duduk Madinah. Dia naik unta, dia pergi ke Mesir. Nak berjumpa dengan seorang sahabat, yang mana sahabat tu dia rasa sahabat ni pun dulu dengar daripada Nabi dengan aku sama. Nak dapat kepastian, dia naik unta sampai dekat Mesir. Tuan-tuan, Madinah dengan Mesir jauh mana? Dia tanya budak-budak Jordan ni. Jordan tak jauh pada Saudi. Jordan ni utara Saudi. Tapi naik bas 2 hari. Baru sampai. Berakok punggung. Baru sampai. Kalau Mesir lagi jauh, dia kena seberang Laut Merah tu. Sebab Mesir dah masuk Afrika. Sampai dekat Mesir, sampailah dekat rumah sahabat tu. Sebab sahabat tu jadi gubernur kat Mesir. Sampai, saya lupa nama sahabat tu. Tapi bila sampai, dia tanya. Sahabat tu terkejut lah. Bila sampai? Baru sampai. Nak tanya apa? Saya nak tanya tentang satu hadis yang saya dengar. Tapi saya syak. Betul ke saya dengar pada Nabi? Dia kata, hadis apa? Hadis ni. Dia bagi tahu hadis sekian-sekian. Dia kata, betul. Memang saya juga mendengarnya daripada Nabi. Bila dia pasti daripada Nabi, tuan-tuan, dia naik balik unta dia, dia balik ke Madinah balik. Kawan dia kata, tunggulah dulu, masuk dulu. Dia kata, tak apalah, aku datang Mesir ni, memang aku nak tanya hadis tu, dah dapat tahu, aku balik lah. Tara tu ulama hadis menjaga hadis.